Selesai sudah penamaan calon, kini tumpuan pengundi di 28 Dewan Undangan Negeri DUN Melaka terarah kepada pemilihan wakil rakyat di kawasan masing-masing berdasarkan kempen yang dibuat parti bertanding. Yang pasti, pengundi mahukan wakil rakyat boleh buat kerja dan bukannya menabur janji semasa kempen tetapi tidak menunaikannya sebaik dipilih dan menang dalam pilihan raya. Mengakui pilihan raya negeri PRN, Melaka tidak sepatutnya berlaku, dia berharap perkara sama tidak berulang jika kerajaan baru dibentuk tidak lama lagi, kukuh dalam mentadbir negeri. Kami akan melihat mana calon yang boleh memberi khidmat kepada penduduk di sini serta tidak belut jika menang. Saya akui PRN ini tidak wajar apatah lagi kes baharu COVID-19 di negara kita masih direkodkan. Saya berharap penduduk memilih calon yang betul-betul setia dan tidak mendatangkan masalah kepada pengundi di sini.